agamanya fatwal tidak rutin tadi perbiadah. Nikahi wanita atau netiye putri ya cari suami calon imam yang kuat agamanya, ya yang kuat ibadahnya, yang solih. Bila Pak Bu meeting ngapun tengin, kita kan pasti udah lewat screening. Ketika kita mau punya menantu kan ditanya lewat anak kita, nduk koncomu calon bojomu ki wong ibadah apa ora, wong salat apa ora, iso maca Quran apa ora, sapa masjid apa ora. Yang banyak ditanya, nduk koncomu ki nyambut gawe ne calon bojomu ki lho, nyambut gawe ne apa, kerjane piro, tumpakane apa, dikonmu wis di omah apa urung. Oke di sawah apa ora, ke tunggale anda tanya. Bapak, Ibu, Mas Nganten dan para mantan teman-teman ya, halo. Ojo nyawang Nganten ingin tadi satu untuk selama wes dimati selama masih. Dan di sini kalau orang niat ibadah, kalau orang berumah tangga karena itu Allah ini. Saat mana cinta menipis, Allah yang menebalkan. Ketika saya berkurang, Allah yang akan menambah. Jadi enggak dikit-dikit kecewa, dikit-dikit kekurangan, dibikin masalah berkepanjangan. Enggak ada rumah tangga tanpa masalah, enggak ada orang rumah tangga tanpa kecewa. Tapi Bapak Saudara, kalau dia ibadah karena Allah, semuanya bagilah ibadah. Satu, pokoknya kan kondol-kondol nih, satu. Satu, lurus ke niat. Yang kedua apa? Ibadahnya makin bagus. Lu lanjut ya Pak Bu. Ibadahnya makin bagus. Apalagi pasca Ramadan. Para alim, para kiai menjelaskan laisal iman lak misal jadi. Bukan orang yang beridul fitri itu yang bajunya baru, kendaraannya baru, sarung sandal mekena baru, istrinya baik. Nah, ini kan yang di depan kita kan memang baru, memang nikahnya di sekarang. Nah, awal jalan ya, pun pun lama, tapi semangat selalu baru. Kata para alim, walakin iliman to'adu kajit. Orang yang beridul fitri siapa? Orang yang takwanya tambah, ibadahnya tambah. Bila Pak Bu Saudara pastikan nomor 2 setelah berumah tangga ya. Mas Mbak Nganten halo, saya kepung kejenengan. Tapi intinya apa? Yuk, setelah berumah tangga itu ibadahnya makin kuat, makin kenceng, wis makin istiqomah. Kaya nggih lakune lho, bapake salat, ibuke salat, besok putrane dididik salat, mertuane salat, bisane salat wong sak omah. Sampai yang suatu dikumpul ingat nggih. Yang ketiga apa? Yuk, Bapak Saudara hidupnya makin lurus. Jadi jelele gampang kok, niatnya lurus, ibadahnya makin bagus. Sekarang yang ketiga apa? Bahwa ini hidupnya makin lurus. Lurus itu maksudnya apa? Gampang saja, sederhana. Apa yang Allah suka, lanjut. Apa yang Allah gak suka, hentikan. Teman-teman. Jadi apa yang Allah ridhoi, lanjut. Allah yang gak, yang Allah gak ridho, tinggalkan. Ini Bapak Ibu Saudara, maka tadi di awal. Jadi orang tadi yang berhasil puasanya benar-benar berjodoh. Siapa yang takwanya makin tambah? Takwanya makin tambah itu, ya, Bapak Saudara. Intinya apa? Makin dekat ke Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu, sekarang yang keempat, bekerja mencari nafkahnya makin serius. Jadi Bapak Ibu, apalagi suami, kita para suami yang punya kewajiban untuk menegakkan aroma macam jembatan gantung dadi urung sudah jadi baik. Mulai direhat. Wis dadi apik, Mong. Rasnya banting tulang itu jalan apa? Itu dihitung sehat. Yang pergi pagi pulang petang mencari makan untuk keluarga. Agar makan gak ini tegak. Makan gak ya orang yang cinta sayang. Tapi juga itu penting. Ekonomi itu penting. Kalau satu menikah, Pak Saudara, ayo nyun sewu. Apalagi kasuami begitu masuk rumah tangga harus semakin gerges semangat untuk kerja kerja dan kerja halal nek halal barok kan nek barokah ten
Bojone bojone mati. Makasih ya. Napa enten, Pak? Rupute mancing buwes pipitan. Kalau rupute pipitan nongkrong ning ngendi, kok ikan mate di mangga, napa buntar 2000? Sok terus. Kok rupute ngene dolanan HP, wis ora kono ora ke. Ora cilik ora ge, ora lanang ora wa, ora nem ora tu, ora budha ora ron. Kaja HP diseleke dicanda. Dicandak meneh ditutup dibuka meneh digeseke kandongan diraga meneh lah mun nek penting mboten napa-napa Pak lesan iki titik wis dipoto yen ten nyusul jarang dicentang dipoto lah nyate wis dipoto Pak kok dibole kancane kancane ora butuh foto dasate kancane butuh dicaosi sate apa fotone sate. Kau tu jadi mau pak mer, jadi uang supaya cuan yang perakinkan. Tulus niatnya, bagus ibadahnya, lurus hidupnya, serius kerjanya. Yang keempat pak, yang kelima pak saudara, rumah tangga Sapina itu tiada henti mawas diri, introspeksi mawas diri. Saya posisi suami sudah kan jadi suami yang baik untuk istri saya. Saya istri sudah kasar menjadi istri yang baik untuk suami saya. Ibu bapak, kalau ini nopo ngabutin kolomben atau kemarin ketika kita di depan Pak Penghulu, di depan wali, di depan saksi, di depan para tamu kita sudah janji. Ya esensinya. Ketika melangsungkan ijab kabul itu janji suami berjanji untuk menjadi suami yang terbaik. Istri ya itu kondinya itu menjadi pengin menjadi istri yang terbaik. Semoga Pak Bu Saudara suami yang baik kayak apa? Ya nek dari Allah abijalu qawwamuna 'alan insa. Intinya laki-laki suami harus sanggup membimbing memimpin wanita istrinya. Tolong diingat, dicatat, tidak saja urusan dunia, tidak saja merasulnya dunia, tapi suami wajib mendidik, membimbing keluarga, merasulnya dunia, surga, akhirat. Jadi kaji Nabi, akmalun mu'minina imanan asalun ulukar, orang nangil. Orang mungkin yang paling sempurna itu siapa? Yang paling bagus akhlaknya. Karena di wakil hukum dia itu dilahli yang paling bagus awalnya siapa? Yang paling gemati karo garwa ini karo putra ini lebu mungkin yang tiang sepuh kue termasuk yang orang tua ini yang sudah dibeda. Oke Bapak Ibu ini sok misalnya ikatan cinta sok misalnya andin karier santiku apa yang sanggup diambil pelajaran berharga. Mama Rosati mertuane Andi. Delok iki. Delok. Lah kok ah. Malah delok. Kula jeneng matur napa sih? Intine apa? Sosok mertua yang ditokohkan oleh ya kemerdekaan Mama Rosala. Lah Andi kok mantu. Lah sing kene iku mertua wadon, mantu wadon iki sosok kok geger iki, Pak. Dan ini nyontong-nyontong ikatan kita, ayo nyontoh Bunga Marosa kali Andi rumpun dulu ya. Halo? Masa dibedakin para suami, para istri, tolong diingat. Sebelum ketemu kita, istri kita dulu, suami kita itu ya, sebelum ketemu kita dulu 25 tahun yang lalu, itu bisa sing lahir kesok sing rumah, sing gede, sing minter kesok oh. Saya nyekolah ke nguliake sop toh ngantek ya nyopain boy ngantek isop ini diblonjok isop lah kok bareng wes dati garan jadi daku nengengin boynya udah suwe-suwe kalau ngorot water kok jadi kok kurden buat uri nengnya gak boleh seperti itu cuman bisa kok kayak nanti licik pak maka saat ini giliran kayak putri wanita terbaik yuk
Fasolihatu qolidatul hafidah. Intinya apa? Wanita solihah yang taat ke Allah, taat ke Rasulullah, taat ke suami. Jadi kan Nabi idana dota ilaiha sarafkan. Jadi ibu-ibu, samping ibu, aduh.